Second Screamer, Dragon Fever, No Question. Walaupun saya gak ngerti apa maksudnya lagu ini, tapi Dragon Screamer, cepet mulai dulu. Weh, santai. Halo deh, apa kabar? Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel F-Man. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain game Android teman-teman yang berjudulkan Captain Tsubasa Ace. Anime sepak bola favorit saya ada gamenya di Android teman-teman. Dan yang pastinya akan kita coba ya Reo, seberapa seru. Suka. Dan kita sekaligus bernostalgia teman-teman. Ya walaupun ini game baru Re, dan di Android juga rilisnya. Tapi animenya sangat memorable teman-teman ya kan. Siapa yang ingat lagu yang sudah saya nyanyikan tadi teman-teman? Berarti kalian seumuran dengan saya yang dulunya nonton Tsubasa. Oke lah teman-teman, kita mulai saja gamenya. Jadi di sini ternyata gamenya langsung mulai ya Reo. Jadi kita akan mulai saja langsung menuju ke tanda. Ya pokoknya itulah, saksikan teman-teman. Saya bermain game Tsubasa Ace Android. Lo, bentar dulu nih, kok langsung mulai? Saya belum opening. Ya silahkan apa-apa. Hai Nakazawa, selamat datang di Camp Training Seleksi Ace. Anda adalah pelatih baru yang disebut oleh Pak Katagiri ya. Saya Sanai Nakazawa, senang bertemu dengan Anda. Aku juga loh, senang bertemu dengan kamu. Sebagai manajer tim sepak bola, kedepannya saya akan membantu pekerjaan. Wah, lama banget nih tulisannya. Pekerjaan Anda, mohon bantuan dan kerjasamanya. Oke, siap. Eh, Roberto bos. Ada Roberto Carlos. Oh, bukan ya. Wangi rumput di bawah sinar matahari sangat harum, bukan? Tsubasa dan teman-teman. Dan teman-temannya sedang melakukan training. Ayo ikut. Oke, siap. Pelatih Roberto Hungu telah memulai latihan di lapangan. Ah, lama banget. Segeralah bergabung. Oh, bisa di-skip gitu loh. Hai, sudah lama menunggu Anda, pelatih baru. Saya Roberto Hungu, senang berkenalan dengan Anda. Oke, teman-teman, nanti kita opening ya. Tapi kita lihat dulu, ini kita langsung mulai, Re. Ya, setelah nanti saya bikin opening sendiri deh, teman-teman deh. Oke. 90%. Latihan serangan. Oke, nanti kalau tutorialnya bisa. Oke, sebentar. Seperti biasa, tak setting-setting di sini ya, Re. Tombolnya, teman-teman. Sebentar. 2000 years later. Oke, sudah selesai setting analog teman-teman. Kita jalan seperti ini. Oh, tekan dan tahan untuk akselerasi bergerak dengan cepat. Sebentar, setting lagi ya Reel. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita lari. Aduh, ada lagi. Sebentar, setting lagi. Punya aku. Bentar bro. Santai. Santai dulu. Oke, sudah selesai teman-teman. Bisa begitu tuh. Apa nih? Wow, keren banget. Oke, drive shoot. Oke. Bentar, setting lagi ya. Oke, sudah setting teman-teman. Kita drive shoot. Ciup. Boom. Tendangan elang Tsubasa. Boom. Saya sangat jago teman-teman. Game ini terlalu gampang untuk saya sepertinya. Keren. Bagus, training serangan dasar berhenti di sini. Semuanya istirahat sejenak. Bersiap untuk latihan selanjutnya. Oke, siap. Latihan berikutnya adalah pertandingan dengan pembagian kelompok secara acak dalam format 5 pemain. Meskipun ini pertandingan latihan, tujuan utamanya adalah membantu semua pemain menyesuaikan diri dengan cepat. Selain itu, ini juga dapat membantu Anda lebih memahami pertandingan dan mengamati karakteristik pemain. Seperti itu. Selanjutnya, Anda akan memimpin pertandingan. Santai saja, tidak ada perlu yang memikir, tidak perlu terlalu memikirkan menang atau kalah. Maksudnya seperti itu ya. Suka. Semangat semua. Oke, pertandingan pertama teman-teman. Jadi tutorialnya cuma sebentar ya. Mantap lah. Tidak terlalu panjang tutorialnya. Saya males kalau tutorialnya terlalu panjang teman-teman. Pertandingan latihan 5 versus 5. Oke, ini masih tutorial ternyata ya. Gak apa-apa deh. Nanti kita ke pertandingan yang sebenarnya teman-teman. Lama nih loadingnya. Oke, ini dia. Oke, wow. Tsubasa, penjaga gawangnya Ryota Tsuji. Cuma 5, ini futsal atau sepak bola ini. Oke lah, tidak apa-apa teman-teman. Kita lihat saja. Bentar, ini kok tombolnya tombol keyboard teman-teman. Saya kan pakai stick di sini bro. Oke. Saya pakai stick di sini. Tombolnya otomatis ternyata ya Reo. Saya pakai keyboard aja gimana caranya? Sabar, bentar. Oke, ternyata saya dipaksa memakai ini ya, memakai keyboard, teman-teman. Kita lari, seret, seret,
Seret, seret, seret, seret, seret. Ini apa nih? Oke. Operan pendek. Kita kasih ke Tsubasa Ozora, teman-teman. Miracle Pass ini apa nih? Gak ada orang gua di situ, bos. Hei, ambil dong. Ya, bentar. Saya dapat. Kita drive shoot. Ya, ditangkap sama kibarnya, bro. Oke, bentar. Karakter saya yang mana, teman-teman? Otomatis sepertinya merebut. Wih, dilewati loh. Dilewati loh, teman-teman. Bentar. Saya gak apa tombol. Misaki, terima kasih. Oh, Izizaki maksudnya, yo. Misaki gak ada, bos. Operan pede. Kasih ke Kazuki. Kenapa nih? Lah. Oh, udah selesai. Bentar, pertandingannya, teman-teman. Oke, gak apa-apa. Babak kedua bakal segera dimulai, teman-teman. Wah, saya dipaksa pakai keyboard, loh. Padahal lebih enak pakai stick, teman-teman. Kalau pakai keyboard itu agak ini, Rek. Benar-benar pertandingan yang bagus. Kamu menghina saya atau gimana, Roberto? Sepertinya semuanya dalam kondisi yang prima. Namun, masih ada. Aduh, keskip, Rek, maaf. Hanya mengandalkan serangan tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Selanjutnya, bersiaplah untuk training spesial pertahanan. Oke, habis ini, tutorial pertahanan ya, Rek. Aduh, ini tutorialnya saya record atau enggak nih, teman-teman nih? Atau saya skip saja, Rek? Ya, setelah gak apa-apa, teman-teman. Tak record aja, wis. Flying Jackal. Kok gak kena? Nah, ya. Wah, keren banget, bro. Mantap jiwa. Oke, follow. Oh, seperti itu, teman-teman. Yeay! Bagus sekali. Training dasar hampir selesai. Selanjutnya mari kita berkumpul di pusat training dengan peserta lainnya. Dalam game training seleksi Ace yang dipimpin oleh Pak Munemasa Katagiri, pemain terbaik dari seluruh negeri berkumpul di sini untuk mempersiapkan terakhir menjelang Dream League yang akan segera dimulai. Oh iya, semuanya telah bekerja keras dalam training. Selanjutnya, untuk menguji hasil training, pertandingan latihan dengan pembentukan tim secara bebas akan dilaksanakan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengamati pemain, untuk memastikan kelancaran pembentukan tim impian Anda. Perhatikan dengan cermat dan catat pemain yang Anda suka. Oke, saya akan memilih pemain-pemain yang ada di gambar ini, teman-teman. Ada si Tsubasa, ada si Hyuga, ada si... Siapa yang dilupa saya? Siapa namanya? Terus ada si kembar ini, teman-teman. Terus ini saya lupa juga namanya. Oke, apakah dia disuruh memilih pemain, teman-teman? Kita lihat ya. Oke, pertandingan lagi apa ya? Oke, sepertinya langsung katanya tadi disuruh memilih pemain. Oke, nggak apa-apa. Banyak banget pemain kita, Rek. Gelandang bintang. Penyerang bintang. Gitu. Oke. Tim superstar versus tim cemerlang. Oke. Klik untuk menonaktifkan mode taktik. Oke. Drive shoot. Langsung di drive shoot loh. Cool gak? Bisa begitu, bos. Ih, banget, teman-teman. Oke, sabar. Peran panjang. Nih, terima ini. Miracle Pass. Ya. Oke. Peran pede, Tsubasa, mana kau? Oke, ini dia, teman-teman. Let's shoot. Depan kawan kalau nggak gol sih, mustahil. Cool, ternyata mantap jiwa. Mantap bol-bolan, teman-teman. Ternyata gol. Gampang sekali. Automate, jangan automate dong. Nggak seru, bro. Oke, mana karakter saya, teman-teman? Oke, follow. Kita ikuti dia. Oke, follow. Jebakan. Shark tackle. Yuga tuh ini dapat. Kalah lagi, teman. Tapi kiper saya Wakabayashi. Tunggu. Pelan-pelan dong, bos. Tenang. Wakabayashi dilawan gitu loh. Itu tadi gimana caranya saya bisa jebol, teman-teman? Tombolnya terlalu banyak, saya bingung, bro. Enak main di Android sih sebenarnya, teman-teman. Seharusnya saya main langsung di HP, ya, Reo. Oke lah, apa? Ayo, Tsubasa! Maju, Tsubasa! Oke, drop shoot lagi, teman-teman! Yuga, aku tidak akan kalah denganmu! Aku akan mengeluarkan tendangan bambu gasku! Oke, jebol! Seru banget game ini ya, ternyata ya. Tsubasa Ozora menggolkan 2 gol, teman-teman. Kita hampir menang dan kali ini kita harus menang.
bengkok itu sendiri. Wes, ini siapa bos? Chest block. Udah pencet, udah pencet. Aku tadi udah pencet teman. Aku tadi udah pencet dan. Oke. Aduh, si Saki. Oke, wakas bayat si kiper ya. Oke. Ayo. Terus dari tadi teman-teman dan selalu saya kalah gitu loh. Wah, kampanye sih tenang terus-terusan. Apa sih ini? Bola. Gimana ditendang terus-terusan saya bisa bertahan teman-teman? Oke, saya masih pemula teman-teman. Saya masih pemula. Maklum ya, pemula itu biasanya ininya di awal teman-teman. Di akhir ya, ya menangnya ya. Oke, drive shooter lagi, drive shooter. Super summoning dan drive shoot menggunakan elangnya. Jepol lagi kau, Jito, tidak akan bisa. Kasih mas ini selin juga ya ternyata ya. Kuat banget teman. Driving header dong. Giliran saya yang siapa ini? Agak susah teman-teman, tombolnya kada ganti. Wih, kok gitu? Out bro, nggak bisa begitu dong. Okay. Miracle pass, ayo. Okay. Apa sih kena? Okay. Seingat saya kalau di animenya teman-teman Tsubasa ini OP, right? Dia bisa menyerang, dia bisa bertahan teman-teman. Enggak ya? Tackle! Ya! Nggak, sudah yang kena. Satu betul. Ini sudah selesai pertandingannya, teman-teman. Dua sama. Tidak apa-apa. Apakah masih ada bawa kedua? Oh, tidak ya. Tidak ada ya. Tim Cermerlang. Wah, juga sih. Oke. Pertandingan yang fenomenal. Tentu saja karena saya yang main. Apakah Anda menemukan pemain yang Anda sukai? Saya akan membantu Anda untuk menciptakan tim ace terbaik yang tak tergantikan. Tampaknya Anda sudah mulai memasuki situasi. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada Anda tim impian seperti apa yang Anda ciptakan. Saya benar-benar menantikannya. Oke, ini apa nih? Training serangan, pertandingan latihan 5 orang, pertandingan All-Star. Kita harus... Ini ya, Boyo? Apa namanya? Ini kita harus ngapain, teman-teman? Coba pertandingan All-Star-nya apa nih? Bentar, ini... Masih tutorial atau gimana, Rek? Saya belum ngerti nih. Si. Kita lihat yuk, pertandingan All Star, teman-teman. Apakah pertandingan yang tadi? Okay. Iya, pertandingan yang tadi nih, teman-teman. Ya nggak? Masa main ini lagi, Rek? Tuh kan, benar. Oh, kita harus memenangkan pertandingan ini sepertinya, teman-teman. Okay, nggak apa-apa. Kita menangkan dulu pertandingan ini, teman-teman. Ya kan? Okay. Kita akan memenangkan pertandingan ini, teman-teman. Kita berjuang bersama. Jangan mau detaktif dong. Aku ingin main, teman-teman. Tidak bisa, bro. Aku akan menggiring bola dan drive shoot sendirian. Ini dia Tsubasa menendang bola, teman-teman. Apakah masuk? Wah, ini. Satu lagi. Kill. Oke, langsung tendang. Yah. Kita habiskan energinya Wakashi Masu. Langsung gol Misaki. Mantap jiwa Misaki. Okay. Slide tackle masih jauh bro. Okay, kita follow dulu teman-teman. Follow. Chest block. Okay. Kita intercept teman-teman. Bisa. Itu tendangannya ngeri banget teman-teman. Kenapa gak ditangkap gitu loh? Oke, cepetan. Mereka cepet banget sih teman-teman. Mereka cepet banget, Rek. Untuk defend ini agak susah ya teman-teman yo. Untuk defend agak susah. Untuk nyerang sih gampang banget, Rek. Defendnya ini yang susah teman-teman. Ayo Tsubasa. Messi. Tenang saja, kalau Tsubasa yang udah menggiring, ya kan kita drive shot lagi, teman-teman. Apakah gol? Jito lagi. Langsung habis energinya Wakashi Masu, teman-teman. Gol lagi. Untungnya golnya gampang banget, Rek. Untuk bertahan ini yang susah, teman-teman. Susah banget untuk bertahan, Rek. Oke. Sabar. Oke. Susah banget pertanyaan teman-teman kita. Untuk merebut bolanya itu susah banget, Rek.
Ayo, Wakabashi tangkap. Nah, segitu dong. Begitu, mantap. Super throw. Tsubasa? Mana Tsubasa? Oke, dia teman-teman. Mana Tsubasa? Oke, dia. Kuriata! Wah, kita dikejar 4 orang, teman-teman. Apakah bisa gol lagi? Oke, kali ini tidak ada yang bisa menahan serangannya Tsubasa. Gol lagi, mantap. 2 gol, teman-teman. Mantap jiwa. Oke. Tersisa 30 detik lagi, Rek, pertandingannya, Rek. Nggak, saya ingat saya ini Tsubasa OP, bro. Nah, gitu dong, rebut. Messi. Diumpan-umpan terus. Weh, lapangannya rusak, bro. Pertandingan bola macam apa ini? Lapangannya rusak, teman-teman. Sabar. Mantap jiwa. Ternyata pol-polan, teman-teman. Oke, Kisugi. Oke, menang. Menang, mantap jiwa. Kalian kalah. Gak boleh gitu, harus fair play, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Pertandingan yang sangat bagus. Oke. Oh, ini masih download, teman-teman. Oke, ini sudah lolos seharusnya tadi. Oke, kita tunggu download dulu. Ini nih, kurang persiapan saya, teman-teman. Nah, ini baru nih, sudah selesai gamenya, teman-teman. Jadi itu tadi tutorial, Yoreo. Jadi, ini gamenya sebenarnya dimulai. Apakah kalian semua sudah siap untuk menantang seluruh pesepak bola terhebat di dunia di game Tsubasa Ace ini, teman-teman? Langsung saja kita masuk lapangan, Yoreo. Apakah ini kita akan langsung bermain atau gimana nih, teman-teman? Kalau saya cupu, mohon maaf ya, teman-teman, ya. Sepertinya pelatih lainnya sudah membentuk tim mereka masing-masing. Kita tidak boleh ketinggalan. Oke. Pertama-tama kita harus meningkatkan kekuatan susunan pemain. Ayo kita rekrut rekan tim yang baru. Oke, teman-teman. Oke, kita rekrut beberapa tim dulu ya. Atau beberapa pemain, teman-teman. Oh, rekrut satu kali. Coba kita lihat. Apakah akan saya dapat karakter? Dapat Tsubasa dong. Harusnya lah ya. Tsubasa apa yuk kita yuk. Ini Tsubasa nih. Dapat Tsubasa? Apakah dapat Tsubasa atau dapat Naruto? Oh, enggak ya. bukan. Oh, dapat Taki kita, teman-teman. Oke, siap. Oke. Hajime Taki, bagus sekali. Dengan begini, Trio Sutetsu ada di tim kita. Oke, siap. Pergi ke susunan pemain dan gunakan Hajime Taki. Oke, kita mainkan beberapa pertandingan, Yoreo. Oke, Hajime Taki menggantikan Hiroshi, teman-teman. Simpan, oke. Tsubasa nggak main? Nggak ada Tsubasa. Selamat bergabung, Hajime Taki. Ini pasti merupakan susunan pemain yang sangat kompetitif. Oh, gitu ya. Ayo ke lapangan untuk melihat kekuatan Trio Tsutetsu. Oke, siap, teman-teman. Kita mainkan beberapa pertandingan, yo. Oke. Apa nih? Mulai tantangan, oke? Oke, Mas. Pokoknya main dulu, wis ya, Rek. Ais, gak udah ngurus-ngurus lian nih, wis. Oke, di tim kita masih nggak ada Tsubasa ya. Masih tim inilah ya, teman-teman. Masih tim basic, bro. Masih cupu. Oh tuh kan gak ada Tsubasa kita, Rek. Aduh, menang gak ya ini kita? Tidak, Tsubasa. Aku membutuhkan Tsubasa, teman-teman. Kalau tidak ada Tsubasa, aku bakal kalah. Oke, siap. Tidak apa-apa. Kita mainkan saja, teman-teman. Kick off. Teman, siap. Ini dia. Umpan-umpan. Nah, itu dia. Kasih. Ya. Nembaknya kemana, bro? Wih! Itu kemana, bro? Sabar, teman-teman. Sabar. Wah, gak kena lagi. Santai, bro. Oke. Wait, tidak bisa. Nih, makan itu. Nih, salah umpan, teman-teman. Oke, sip. Apa sih, cepet banget dia? Ya, tidak bisa. Nih, oke. Mantap. Taki, ayo Taki, maju Taki. Tenang saja. Selamat teman-teman. Ya, sudah selesai akhirnya. Sebentar banget deh gamenya, teman-teman.
tidak apa-apa lah. Yang penting kita tidak kalah. Nembak satu pun enggak loh. Aduh, kah. Oke lah, enggak apa. Ya, di sini kita bisa merekrut banyak pemain ya teman-teman ya, tapi harus kaca ya sepertinya. Kemenangan di pertandingan pertama, sepertinya semuanya sedang dalam kondisi prima. Setelah pertandingan, kita pasti mendapatkan banyak pengalaman bermain. Berikutnya, kita dapat fokus pada pertumbuhan pribadi pemain agar kemampuan mereka dapat meningkat dengan lebih baik. Oke, siap. Menuju susunan pemain, apalagi nih? Oke, Hajime Tage, kita lihat. Oh, auto training. Oh, bisa di training teman-teman, tapi butuh poin sepertinya ya. Wah, langsung level 10, bro. Breakthrough potensi ini apa nih? Ya, seperti itu. Kemampuan Hajime Tage jelas menjadi semakin kuat. Perkembangan pemain akan berdampak penting pada pertandingan selanjutnya. Ayo kita hentikan. Nantikan maksudnya, yuk. Oke, ini masih tutorial, teman-teman. Saya sebenarnya pengen main Captain Tsubasa yang ada di PC itu, Rek. Yang ada jalan ceritanya, teman-teman. Kalau yang di Android ini kan kayaknya nggak ada jalan ceritanya sih. Ini game online soalnya, Rek. PvP. Oke, teman-teman. Kita mulai lagi. Kali ini kita manfaatkan Hajime Tage untuk mengalahkan musuh kita, bro. Oke, nih, ayo ambil. Nah, mantap. Wow, wow, santai dong. Oke, sabar. Nih, oper, 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 bro. Jangan digiring sendiri, bro. Ngeselin ya. Tak teko, bro. Gol gak, gol gak. Woy, masih kuat kipernya, bro. Oke, tidak apa-apa, teman-teman. Tidak apa. Saya akan tackle dia. Woohoo. Oke, kita tendang lagi. Jauhannya. Oke, okay, ini dia. Hajime Tage menendang. Apakah gol? Gol. Tentu saja. Karena saya menendang, teman-teman. Pasti gol, bro. 16 detik lagi. Tidak apa-apa. Aduh, kena lagi. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Kita tendang lagi. Oke, sudah selesai. Menang, mantap jiwa. Gampang banget. Oke, kalau Hajime Tage ini kayaknya nggak bisa nendang dari jarak jauh seperti drive shoot-nya Tsubasa ya, Reo. Kalau dari Tsubasa itu bisa dari tengah. Dan gol lagi. Oke, mantap jiwa. Keluar tantangan, oke. Bagus sekali, kita memenangkan dua pertandingan berturut-turut. Apanya? Satu aja, bro. Terlihat jelas bahwa kekuatan lawan menjadi semakin kuat. Di pertandingan berikutnya pasti akan berhadapan dengan musuh yang lebih kuat lagi. Namun, kemampuan kita terus berkembang. Jika terus dipertahankan, saya yakin kita pasti bisa unggul di Dream League. Berikut adalah beberapa misi perkembangan yang direncanakan untuk membantu mengelola tim. Semoga ini dapat membantu Anda. Kita ikuti panduan misi untuk menyelesaikan tantangan. Saya yakin Anda pasti bisa. Duh, tantangan apa lagi nih? Oke, dapat pemain kita yo. Sabarnya sih begitu. Oke. Dapat pemain kita teman-teman. Iya, iya. Gimana cara keluar ini? Oh. Get saya. Dapat Tetsuo Ishida. Dapat MF. MF ini midfielder ya, midfielder. Pemain tengah teman-teman. Oke, mantap lah. SSR Tsubasa ini agak susah berarti untuk mendapatkan Tsubasa ya teman-teman ya. Gokil, gokil. Selanjutnya mari berjuang bersama-sama. Oke, teman-teman, sudah selesai tutorialnya. Kita mainkan satu pertandingan lagi atau gimana, Ren? Kita Dream League coba, yo. Wah, tapi saya masih cupu, bro. Tapi piala rookie sih, disesuaikan dengan level kita, yo, kayaknya, yo. Oke. Budi Hartono. Oh, ini lawan kita, oke. Gimana sih, maksudnya? Nggak ngerti saya. Yaudah, kita ambil saja. Mulai tantangan, oke, siap. Kita coba satu pertandingan teman-teman. Tutorialnya terlalu lama. Oke. Apakah kita akan menang melawan player online ini sepertinya ya? Ya nggak sih? Nah, nggak tahu lah saya. Oke, itu lah pokoknya. Pemain saya masih cupu ini teman-teman. Wah, dia kayaknya kuat deh. Oke. Gelandang bintang kita Hajime Tage ya, Rek. Penyerang bintang dia si IA itu lah pokoknya. Wih, bagus banget grafiknya teman-teman. Oke. Tidak apa-apa. Ayo ambil.
Oke, sip, mantap, 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 mantap. Angkara Messi, 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 kita ikuti terus. Tackle. Nah, seperti itu. Langsung kasih. Nah, mantap jiwa. Ayo, ayo. Oke, oke. Gimana sih ini? Bro. Oke, oke, oke. Kita follow, kita follow, kita follow, kita follow. Waduh. Wih, enggak bisa. Wow, tackle-nya sih mantap, bro. Oke. Lagi, ayo lagi, lagi. Taki menggiring. Taki menggiring terus, teman-teman. Oke. Kemana Taki? Taki kemana? Capek, 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 teman-teman. Oke. Capek, bos. Oke, sip, mantap. Rebut bolanya, teman-teman. Kasih, kasih. Oke. Wah, terlalu jauh, Rek. Oke, nggak apa-apa. Kalau Taki ini benar-benar harus di... Ini, Rek, yo. Ini dia. Tendangan malu. Jahat. Gol. Jadi, kayak inget PES 2000 ini, Rek. Oke, mantap jiwa. Kita sliding lagi. Tuh, nggak kena lagi, teman-teman. Kita follow, kita follow, kita follow. Tetap, saya sudah mulai terbiasa menggunakan keyboard untuk bermain. Gak deh. Tackle, aduh. Nah, mantap, 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 mantap. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Peran pendek, gak mau. Oke. Tak pencet, pencet, gak mau. Ini dan gak tak pencet, mau, teman-teman. Oke. Oke. Ya, anak. Wuh, itu keren banget. Ya, tapi udah habis, teman-teman. Dikit lagi. Mantap, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita menang 2-0, bro. Seru juga game ini, teman-teman, ternyata. Kalau ada jalan ceritanya sih, pasti jauh lebih seru game ini, Rek. Sayangnya nggak ada ya, tapi guys, lah, nggak apa-apa. Oke lah, teman-teman. Mungkin untuk part kali ini kita udahan dulu sampai di sini kali ya. Jadi di part berikutnya mungkin saya akan, aduh ini tapi harus kaca ya untuk apa namanya mendapatkan pemain yang bagus, teman-teman. Itu males saya sih untuk mendapatkan Hyuga, Tsubasa, Jito atau siapa nih namanya ya, itulah pokoknya. Terus Wakabayashi atau Wakashimatsu yang kiper, dua kiper yang legendaris dari Tsubasa, teman-teman. Sepertinya bakal susah untuk mendapatkan mereka, yo. Oke lah, teman-teman, mungkin untuk part kali ini kita sudahi saja seru-seruan untuk game Captain Tsubasa Ace ini, yo. Seru banget sih gamenya, teman-teman. Jadi di part berikutnya kita akan cari game-game yang lebih seru lagi, teman-teman. Entah itu game Android atau game PC, ya kan. Kita lihat saja nanti kita akan bermain game apa. Untuk part kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Dadah.